Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ni saya DJ Zarul dari Taman Penaga-Penaga Pulau Pinang bersiaran lagi. Hari ni lokasi kita di Kampung Paya Mengkuang, Gurun, Kedah. Okey, hari ni kita beraksi di sana. Baik, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel saya. Subscribe apa channel YouTube saya Zarul Saad. Yang belum subscribe, tolong support, tolong subscribe, tolong like, tolong komen, tolong share. Okey, yang dah subscribe tu, yang dah tonton video saya pun ucapkan terima kasih. Jadi jom kita pergi ke Kampung Paya Mengkuang, Gurun, Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama-sama kita baikkan ucap bersaksi bertarik diri dari yang suci sepasang hati ananda yang dikasih, iaitu tak lain dan tak bukan Nur Izzatul Akmal binti Akasa dan juga pilihan pasangan hatinya Muhammad Syakir Benjamin. Dan semoga kepada kalian tuan-tuan perempuan dapat memperlihatkan dan menjadikan lagi bagi kita berhari ini insyaAllah. Baik, sila kepada-kepada kebutan ramailah sila. Saya mohon seluruh keluarga tuan rumah buat alur dekat kepada tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Untuk pelanggan yang baru saja tiba, ini saya malukan kepada anda menu-menu utama hari ini telah disediakan oleh pihak catering kita, iaitu Syukur Catering dari Jalan Raya Gurun, Gurun Kedah, Darabat. Terima kasih.
sekarang tepat pukul 1.3 minit tengah hari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahuwataala. Hari kita semua meraihkan majlis walimatul urus daripada tuan rumah kita, iaitu Puan Kabana binti Osman dan juga seluruh keluarganya, untuk kita meraihkan majlis perkahwinan putri kesayangan mereka, iaitu Farizatul Akmal binti Akasah dan juga pilihan pasangan nantinya Muhammad Syakir bin Jamil. Baik, hari ini hari Ahad 4 Jun 2023 bertempat di Jalan Sekolah Kebangsaan Kampung Payang Upang, Gunung Kedah. Inilah hari yang cukup istimewa buat seluruh keluarga Puan Kamaria, menerima orang baru dalam keluarga mereka. Terima kasih kepada teman-teman kita yang menunggu saya tiba, yang sedang berjaga-jaga. Ini saya malukan lagi sekali kepada anda. Selain daripada menu utama yang tersediakan oleh pihak catering kita, yaitu Syukur Catering, terdapat juga menu sampingan untuk anda nikmati di majlis yang berbahagia pada hari ini. Kita ada juga laksa, kita ada daging dan juga kita ada ais krim Malaysia yang berada di depan rumah ni, depan kaki rumah. Sila. Tu sila kuat, ini pun tu perlu sakal tu. Okey, sila. Ya, belum, sila belum. Alhamdulillah. Bukan tingkat sebarang tingkat menjadi hiasan kain, bukan hajat sebarang hajat, hajat meraihkan majlis kenduri kahwin. Baik, terima kasih sekali kepada anda semua yang telah meluangkan masa untuk mari majlis yang cukup berbahagia pada hari ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat memeriahkan dan menyelikan lagi majlis kita pada hari ini, insyaAllah. Bila damai ini semua kan, ramai-ramai ini untuk rumah puasa seponok ya. Apa tak lagi pengganti yang kita raikan pada hari ini, seponok ya. Pokoknya pada serai. Awak buku tajam pada ke? Buku tajam pada. Lagi-lagi apa saya suruh apa? Tak masalah. Ni elok ni pokok rambutan buah saya ni, atas saya ni. Lagi pakai rambutan free ni. Oi, sila. Para tamu banyak yang bersama, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya marhaban. Jazakallah khairan. Tanya sama hati, apa asal sayang? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintang yang punya tanda. Mengapa merindu, ingat masa lena, apa mimpimu? Masa berjauhan, apa nan dikenang? Bila difahamkan, itulah saya.
Hai, assalamualaikum. Alhamdulillah selesai sudah majlis hari ini, majlis perkahwinan Izzato dan juga Syakir di Kampung Paya Mekuang, Gurun, Kedah, Darul Aman. Terima kasih kepada Izzato yang sudi berjemput saya DJ Zaro untuk jadi DJ kenduri kahwin beliau hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh keluarga yang cukup-cukup sporty, yang cukup-cukup support saya. Terima kasih banyak. Dan lagi satu, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Zaro Saad. Okey, yang dah menonton, yang dah subscribe, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa the next kenduri kahwin. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.